Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risa Cajunep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo kita ke... Teman-teman, perjalanan kita kali ini masih di Yogyakarta dan ini kita di kampus Sanata Dharma. Jalan-jalan di kampus Sanata Dharma. Hirup udara segar di sini, sejuk banget, guys. Seru banget. Ini kami sarapan di Soto Kadipiro 2. Tempatnya luas dan sotonya rasanya enak, guys. Recommended. Teman-teman, kita sampai di Pantai Depok, Yogyakarta. Ini kita sampai di Pantai Depok. Mau melihat ada ikan atau enggak dari nelayan. Yuk. Dilarang mandi di pantai kalau di sini. Tuh, ikan dari nelayannya, ada yang besar banget, guys. Tuh, ikannya besar banget. Ini ikan langsung dari nelayan. Ikan hiu, ada kepiting kecil. Ini pas jam 12 siang. Entah kenapa kalau ke laut tuh pasti sampai sini jam 12 siang. Ikannya tuh baru diambilin tuh. Ini ada warung-warung, guys. Jadi kalau ke Depok bisa ada seafoodnya tuh. Terus ada juga warung jual gorengan juga ada. Nelayannya baru naik tuh, mau beli ikan di sana. Ini baru saja naik nih. Yeah.
Apa ini, Pak? Belut. Pak, apa itu, Pak? Belut. Belut. Mau dibawa mentah. Ah, itu masih belut hasil mancing. Kok Pak, sampai ini loh, Mas. Ini baru naik ini, aku dapat. Ini berambang. Bawang merah. Kita berhenti di sini. Mau beli kelapa dulu. Kelapa ini. Mau minum kelapa dulu di sini. Suaraku kerok, guys. Setelah dari Pantai Depok, kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pantai Baru. Ini kita di Pantai Baru, mau bungkus kepiting di Laila Sari. Makanan kita kalau di Pantai Baru, guys. Ini jam 1 siang.
Nah guys, sekian jalan-jalan Cica pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Risa Junep. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.